Hai guys, selamat datang di channel Asgar Elektronik. Kali ini aku ingin mereview blender terbaru dari Philips, yaitu HR2042. Philips mengklaim bahwa blender ini bisa menghaluskan bahan dalam waktu 45 detik. Oke guys, sama-sama kita buktikan ya. Ini dia blender HR2042 dari Philips. Blender ini menggunakan sistem ProBlend yang unik, menggabungkan 3 teknologi, dirancang khusus untuk memastikan hasil blender halus tanpa gumpalan hanya dalam 45 detik. HR2042 menggunakan daya 290 watt. Tabungnya dirancang dengan rangka rusuk unik untuk terus menyalurkan bahan kembali ke aliran blender. Tabungnya berkapasitas efektif 1 liter sehingga pas untuk kebutuhan keluarga Anda. Blender ini hanya menggunakan satu setelan kecepatan dan pulse yang dapat diatur. Pisau penggiling 4 bilah dapat menggiling dengan efisien hingga 3 kali lebih cepat. Untuk memberi kenyamanan penggunaan, blender ini dilengkapi garansi 2 tahun. Ini juga menggunakan pisau baja anti karat yang tahan lama. Blender ini dilengkapi dengan kaki penghisap untuk menjaga kestabilan dan memastikan blender tidak bergetar saat digunakan. Oke guys, sekarang kita coba blender tomat dan wortel. Oh ya guys, desain dari blender ini menghasilkan bentuk yang ergonomis dan tangguh, sekaligus modern dan bergaya. Kita mulai blender ya guys. Guys, sudah 45 detik dan sekarang kita akan lihat hasilnya. Oke guys, selanjutnya saya akan menghaluskan gula pasir menggunakan pisau penggiling 4 bilah. Ini dia hasilnya guys, sangat-sangat halus, cepat, dan hasilnya itu seperti tepung ya guys. Ini untuk hasil tomat dan wortel tadi ya guys, sangat-sangat halus tanpa gumpalan. Oke, sekian dulu review singkat dari saya, apakah kalian berminat untuk memilikinya? Tulis di kolom komentar ya.